Terima kasih sudah memilih channel ini, channel yang penuh dengan isu hangat pada setiap hari. Untuk mendapatkan isu-isu hangat terkini, sila pertimbangkan tekan butang subscribe, like, dan share. Sila juga tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Salam sejahtera Malaysia. Berita ini dipetik dari Malaysia Kini. Tajuk berita, isu Hamid Hamzah. Pemuda PH lapor SPRM, gesa Hamzah direhatkan. Pemuda PH hari ini membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, berhubung tiga isu mutakhir ini membabitkan kenyataan bekas Ketua Polis Negara IGP Abdul Hamid Badur serta isu berkaitan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Mereka membuat aduan berkenaan kenyataan Abdul Hamid berhubung amalan rasuah dalam perbuatan lompat parti oleh ahli politik. Selain itu, laporan turut dibuat mengenai rekaman perbincangan membabitkan Hamzah tentang pelantikan budak kita dalam pasukan polis serta kenyataan Abdul Hamid yang dilaporkan mendakwa Hamzah cuba menggunakan jabatan cawangan khas JCK untuk kepentingan politik dirinya. Sekian isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.